Kalau pakai sepatu mata kakinya enggak kelihatan, dosa enggak Ustaz? Enggak apa-apa ya. Ini maksudnya tatkala ihram. Nabi pernah menyuruh kalau pakai sepatu, sepatunya harus dipotong supaya mata kakinya kelihatan, itu tatkala ihram. Tetapi sebenarnya mengatakan hadis itu mansukh. Karena Nabi tatkala dalam kesempatan lain mengatakan barang siapa yang tidak dapat sendal boleh pakai sepatu tanpa mensyaratkan dipotong atau tidak. Tapi di awal Nabi bilang suruh potong. Itu tatkala ihram.